Okay, kita pergi kepada example 7. Find the relative extremum of fx equals to 9 over 5 times x to the power 5 over 3 minus 18 times x to the power 2 over 3. So, macam tadi, relative extremum maksudnya kita nak cari dia either maximum ataupun minimum lah. Okay. So, now, apa yang kita buat? First step, kita cari je dulu differentiation dia. Kita differentiate macam biasa. So, 9 over 5 times x to the power 5 over 3 differentiate dia di mana 5 per 3 ni bawa ke hadapan. So, 9 over 5 times 5 over 3. So, kita akan dapat 3 times x. Kemudian 5 per 3 ni tolak dengan 1. So, kita dapat 2 per 3. Kemudian minus. So, 2 per 3 ni darab dengan 18. So, kita dapat 12 x. 2 per 3 tolak dengan 1. So, we got negative 1 over 3. Simplified ni sebenarnya dia akan jadi macam ni lah. So, 3x to the 2 over 3 tolak dengan 12 over x to the 1 over 3 lah. Okay, so kita samakan penyebut ni. So, kita daratkan dengan x to the 1 over 3. So, x to the 2 over 3 daratkan dengan x to the 1 over 3. So, kita akan dapat x to the 2 over 3 plus 1 over 3 which is x to the power of 3 over 3 which is x lah. Okay. So, dekat sini kita akan dapat 3x tolak 12 over x to the power of 1 over 3. Okay. So, itu adalah first differentiate. Kemudian, second step adalah kita equals to 0. Okay. So, kita equals to 0. So, kita akan dapat sini adalah 3x tolak 12 per x to the power of 1 over 3 equals to 0. So, kita dapat 3x minus 12 equals to 0. So, ni 3x equals to 12. So, x equals to 4 lah. Okay, tapi dekat sini kalau perasankan, kita ada point yang akan menyebabkan dia undefined. Sebab kita kena ingat dekat sini, relative extremum ni, dia adalah critical point. Okay, so bila critical point, kita kena consider lah, dia adalah undefined juga. Okay, kalau macam, dan dia depends kepada soalan sebenarnya, ataupun depends kepada function differentiation kita. Kalau kita differentiate ni, function kita ni, boleh ada menyebabkan dia undefined, which is this one. So, kita kena consider case tersebut. Okay. So, untuk case ni, dia special case sebab kita boleh consider dia undefined. Berbeza dengan example-example yang sebelum ini, yang mana kita punya differentiation dia, kita terus dapat kuadratik saja. Jadi, kita tak ada yang menyebabkan dia undefined. Sebab itulah kita hanya consider satu case saja, iaitu f prime x equals to 0. Tapi untuk case yang example ini, dia special case. Sebab dekat sini, differentiation dia ada yang menyebabkan dia undefined, iaitu kat bawah ni kan. Jadi, kita kena consider dua case, yang mana f prime x dia adalah undefined. Jadi dekat sini kita tahu x power 1 over 3 ni sebab denominator kan yang akan menyebabkan dia undefined. So means that x sama dengan 0. Okay. Jadi kalau kita tengok pada sini x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 ni ada pada domain di sini. Okay, so macam mana kita nak tahu, kita check sajalah. So bila 0 dekat dalam fx kita ni ada tak dalam range. Okay. So, sebenarnya adalah dekat dalam range sebenarnya, okay? Sebab dalam tengok sini, domain dia adalah negative infinity to positive infinity. Okay, jadi bila ada dalam range, ada dalam domain, okay? Jadi, maksudnya kita akan consider dua case inilah, x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 4. So, now kita nak tentukan 0 dan 4 ni siapa yang maksimum, siapa yang minimum. So, nak tentukan dia maksimum dan minimum, kita akan guna first derivative test ataupun second derivative test. So, di sini pada soalan ini tak tentukan kepada kita nak guna mana test. Jadi, paling senang kita guna second derivative. Okay, jadi kita differentiate lah sekali lagi. So, step adalah second differentiate. So, kita differentiate 3x to the power of 2 over 3. So, 2 per 3 ni kita bawa ke depan. So, dia akan jadi 2x to the power of 2 per 3 tolak dengan 1. Negatif 1 per 3. Kemudian, differentiate negative 12 x to the power of negative 1 over 3. So, negative 1 over 3 ni bawa ke sebelah. So, ni akan jadi negative 4. Negative 4 times negative 1 which is positive 4 lah. So, we got positive 4 x.
So negative 1 over 3 ni minus dengan 1. So negative 1 minus 3, negative 4 over 3 lah. Okay, so kita differentiate macam biasa. Okay, kemudian kita gantikan x sama dengan 4 untuk kita tengok dia punya nilai dia. So 4 to the power of negative 1 over 3 plus 4 to the power of 4 negative 4 over 3. So kita just tekan je calculator. So kita dapat positive 1.889. So di mana dia adalah greater than 0. So dia adalah minimum. Okay, kemudian kita check pula untuk 0. So, bila kita check untuk 0, kita dapat match error, okay? So, kita dapat undefined lah. Okay, jadi kita tengok dia fail dekat sini. So, apa yang kita buat? Sebab kita hanya nak tahu dia punya second differentiate kita ni. Kita just nak tahu dia ni adalah, apa tu orang kata? Maksimum ataupun minimum saja kan? Jadi, kalaulah dia f prime x equals to 0, dan kalaulah dia second differentiate adalah apa ni equals to 0 juga, so maksudnya kita kena test balik pada first derivative test lah. So untuk yang x sama dengan 0 ni, bila kita buat kita dapat max error ataupun undefined, so kita kena buat kepada first derivative test, maksudnya test fail lah. So ni test fail. So bila test fail, so kita kena buat second derivative, kita kena buat first derivative test. So, bila dia test fail, so kita kena buat first derivative test. So, untuk x sama dengan 0 sahaja. Jadi, so kita buat ni 0. Okay. So, ni untuk yang kurang daripada 0. Ini adalah untuk yang lebih daripada 0. Okay. So, kita buat first derivative test. So, first kali kena ada test value. So, kita katalah kita ambil negative 1 dan juga positive 1. Okay, kemudian kita akan ganti ke dalam first derivatives. So, first derivative kita adalah yang 3x to the power of 2 over 3 minus 2fx to the power of negative 1 over 3 kan? Okay, so kita gantikan nilai yang test value tadi tu ke dalam first derivative kita. Untuk kita nak tengok dia punya sign sahaja. So, just tekan je calculator kita. So, bila x kita sama dengan negative 1, test value kita negative 1. So, kita ganti, kita dapat positive 15. So, dia adalah positive. Okay, kemudian kita ganti pula untuk 1. So, kita dapat negative. So, dekat sini maksudnya, first kali dia positive, so dia naik. Kemudian negative, so dia turun. So, naik dan turun. So, ini adalah maksimum lah. So, conclusionnya dia adalah maksimum. Okey, jadi maksudnya pada x sama dengan 0 dia adalah maksimum. Okey. Okey, so kalau kita tengok sini f double prime x kita bila x sama dengan 0, kita dapat undefined. So maksudnya kita test fail. Jadi kita tak boleh nak guna untuk second derivative test. So apa yang kita buat untuk yang x sama dengan 0 saja, kita terpaksa balik semula kepada first derivative test. So ini adalah first derivative test kita dan kita hanya buat untuk pada x sama dengan 0 sahaja, di mana kita check kita dapat dia adalah maksimum. So dekat sini kita tahu lah bila x sama dengan 0 dia akan jadi maksimum. Okey. So now, bila kita dah buat test, tak kisahlah first ataupun second derivative test. So sekarang kita kena cari nilai y dia pula, okay? So bila x sama dengan 0, so ganti masuk ke dalam f of x kita, iaitu 9 over 5 times x to the power of 5 over 3. Kemudian minus 18 times x to the power of 2 over 3. So, kita ganti nilai. X dia sama dengan 0. So, kita dapat nilai dia adalah 0. So, ni kita ganti nilai 0. So, kita dapat 0 kan? Okay, so kalau kita gantikan nilai dia sama dengan 4. So, kita tekan kalkulator, kita ganti nilai dia sama dengan 4. So, kita dapat sini adalah negative 27.2143.
Okay. So now our point adalah 0, 0 dia adalah maksimum. Kemudian 4 -27.2143 dia adalah minimum. Okay. So untuk example 7 ni dia special case sikit lah. Dekat sini kita bukan hanya buat f prime x equal to 0 saja, kita buat juga f prime x dia adalah undefined. Okay, kenapa? Sebab kita ada f prime x kita ni yang menyebabkan dia undefined. Jadi kita kena consider dua-dua case. Okay, so bila kita dah dapat nilai x sama dengan 4 dan x sama dengan 0, sekarang kita nak test dia adalah maksimum ataupun minimum. So dekat sini kita boleh guna second derivative test. Jadi kita differentiate dia sekali lagi. Okay, kemudian kita gantikan saja. Bila x sama dengan 4, gantikan ke dalam second derivative untuk kita check dia punya sign. So kita check dia adalah minimum lah. Okay, tapi bila kita check pada x sama dengan 0, dia undefined ataupun match error. Jadi test kita fail. So apa yang kita buat, kita guna saja first derivative test. So untuk x sama dengan 0 saja kita guna first derivative test. So ini adalah first derivative test kita. So bila kita buat, kita nampak satu positif, satu negatif, dan dia adalah maksimum lah. Okay, jadi dekat sini kita tahulah bila x sama dengan 0, dia adalah maksimum. Okay, so now kita cari nilai y pula. So x sama dengan 0, y sama dengan 0. X sama dengan 4, y sama dengan -27.2143. So now kita dah dapat point kita. 0, 0 adalah maksimum, 4 -27.2143 adalah minimum. Okay, so itu adalah satu teknik lah untuk kita nak jawab soalan nombor soalan example 7 ini. Okay.